Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Sabda Alam 4737. Kini kami menyaksikan orang sedang menanam ubi jalar. Pertama tanah dibuat pecalan dulu, lalu digemburkan, lalu disiram air biar tanah menjadi lunak, mudah untuk ditanami. Lalu stek ubi ditanamkan. Bila musim kemarau, 3 hari sekali sebor, kemudian dipelihara, dipupuk biar cepat panen. Setelah 3 bulan, ubi jalar siap dipanen. Ini sedang panen. Inilah proses ubi panennya. Jalar. Boleh deh, Cilembu. Ubi jalar dimasukkan ke dalam karung waring. Ya, ini sedang mencabut ubi jalarnya. Lumayan. Ini baru 2 bulan setengah. Tapi hasilnya lumayan. Ini keburu kemarau. Kemarinnya sekarang kemarau panjang. Ya, sambil menunggu proses panen ubi jalar, kita lihat-lihat palawija yang ada di sampingnya. Ini adalah kacang panjang. Musim kemarau ya harus disebor. Ini palawija cabe. Ini cabe. Ubi jalar dimasukkan ke waring untuk nanti dibawa ke mobil untuk diangkut ke kampung. Demikian cara menanam hingga memanen ubi jalar. Terima kasih sahabat Sabda Alam 4737. Semoga Anda sehat, banyak rezekinya, sukses segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.